Halo lur, sebelum nonton video ini sahabat dulur, jangan lupa pencet tombol subscribe lur. Oke sahabat dulur, ketemu maneh neng channele Kang Temon sahabat dulur, channele sedulur tani sahabat dulur. Oke, jadi di kesempatan video kali ini Kang Temon sedang survei tanaman cabe rawit Kang Temon sahabat dulur yang usianya sudah menginjak 3 hari sahabat dulur, 3 hari setelah tanam. Kang Temon survei ngecek ke lokasi keadaan tanaman cabe rawit Kang Temon itu ada yang mati atau ada yang stres atau ada yang terserang serangan hama jangkrik atau apalah sahabat dulur. Kang Temon cek keliling, alhamdulillah Kang Temon sudah cek ini tanaman Kang Temon masih aman sahabat dulur, alhamdulillah. Akan tetapi di video kali ini Kang Temon akan menjawab sahabat dulur, khususnya sahabat dulur semua yang di luar sana yang kemarin bertanya, bagaimana Kang Temon kalau bagi kita yang modalnya sangat minim, Kang Temon anjurkan menggunakan pupuk dasar kimia atau mengocor dengan obat-obat yang bagus-bagus, kita kan kurang punya modal Kang Temon, bagaimana solusinya? Nah ini Kang Temon akan jawab sahabat dulur pada sahabat dulur semua. Jadi ini dulu Kang Temon juga mengalami seperti itu sahabat dulur, pas awal-awal Kang Temon memulai. Jadi dulu itu Kang Temon juga pemula mulai, akan tetapi bedanya Kang Temon pemula langsung modal dimulai aja, dimulai belum ngerti ilmunya tetapi langsung diterapkan ke video channel YouTube sahabat dulur. Jadi delok nonton YouTube langsung dipraktekkan terus diupload lagi sahabat dulur. Jadi seperti itu dulu Kang Temon awal-awal itu ilmunya masih nol, modal sangat minim. Kang Temon cuma mempunyai modal yaitu uang 700.000 sahabat dulur dan lahan. Kalau lahan Kang Temon alhamdulillah punya, akan tetapi kalau modal uang untuk menanam ini, membuat lahan atau membeli plastik atau kebutuhan pertanian, Kang Temon nggak punya sahabat dulur, karena Kang Temon dari awal-awal itu modalnya juga sangat minim. Jadi Kang Temon memulai dengan uang 700.000 dan pengetahuan yang sangat minim sekali, nggak ngerti, cuma artinya itu tanam jagung. Kalau tanam jagung Kang Temon agak ngerti ya, akan tetapi kalau tanam cabe Kang Temon masih nol dulu sahabat dulur. Jadi awal-awal Kang Temon itu yang penting kita mulai apa adanya sahabat dulur. Seumpama kita modalnya cuma punya uang 1 juta, yaitu uang 1 juta itu yang diputer sahabat dulur. Jangan, yang penting jangan mengambil modal dari sana dari sini atau pinjam, itu jangan sahabat dulur. Yang penting modalnya seadanya, kita dimulai sambil belajar sahabat dulur. Jadi banyak sekali sahabat dulur di channel-channel YouTube yang memberi cara tutorial cara tanam secara organik campur kimia, wes banyak sekali sahabat dulur di YouTube.
kita dimulai. Lihat di channel-channel YouTube yang merasa sahabat dulur semua itu cocok dalam pikiran Anda, itu terapkan aja. Karena kalau tidak diterapkan sahabat dulur, itu kita tidak akan bakalan ngerti. Jadi Kang Temon juga seperti itu. Pokoknya modal dimulai. Ya. Terus Kang Temon dulu dengan modal 700.000 itu Kang Temon tanam cabe benih ceprotan, sahabat dulur. Benih cabe yang dari buah terus diceprot terus ditanam, sahabat dulur. Dulu Kang Temon awal-awal yang ceprotan itu Kang Temon tanam sekitar 2000-an dan tidak memakai plastik murta, sahabat dulur. Terus Kang Temon juga membeli bibit yang asli, akan tetapi bibit yang asli dari toko itu Kang Temon nempel dari tetangga saya. Kang Temon beli nempel 250 pohon. Kang Temon juga tanam di lahan bedengan biasa, tidak memakai plastik mursa, sahabat dulur. Dan tidak memakai pupuk dasar kimia juga. Jadi ya modalnya sangat minim, karena dulu Kang Temon tanam barang yang turunan dari benih ceprotan, terus benih asli dikit. 250 pohon itu asli dari pertanian toko, hasil dari nempel Kang Temon tanam bareng. Dengan modal 700.000 itu Kang Temon jadi beli bibit, terus sisanya itu Kang Temon buat beli pupuk dan obat yang simpel-simpel, seperti seumpama obat keriting kita beli Abamectin, terus kita pupuk kita beli Posca aja, yang subsidi itu murah, kita beli berapa kilo aja, nanti kurang dibelikan lagi. Pokoknya modalnya diminimkan pokoknya modalnya, sahabat dulu. Karena kita modalnya juga sangat minim, tak mama kita dari awal mulai dari memulai belum mengerti ilmunya sudah mempunyai modal yang sangat banyak. Kalau kita beli obat yang mahal-mahal tapi kita tidak bisa nerapkan, itu juga kita akan zonk, sahabat dulu, menurut Kang Temon. Karena Kang Temon sudah buktikan sendiri. Jadi dulu Kang Temon tanam awal-awal kurang modal itu ya dari mulai apa adanya, ya alhamdulillah tanaman Kang Temon sudah menurut Kang Temon sangat bagus. Menurut Kang Temon kalau kita mau belajar usaha dan usaha, pasti juga usahane tidak mengkhianati hasil, sahabat dulu. Itu videonya ada di video awal-awal Kang Temon menanam cabai itu ada, sahabat dulur, dari Kang Temon awal memulai. Jadi tidak langsung seperti ini, sahabat dulur, memakai plastik mursa, pupuk dasar kimia, bibit yang bagus dari pertanian toko, itu tidak. Itu dulunya juga Kang Temon sulit untuk melakukan seperti ini, akan tetapi sekarang sudah ada hasilnya, ya Kang Temon kembangkan sahabat dulur, kembangkan memakai plastik mursa, bibit yang bagus dan buku dasar seperti itu. Rasa umpama ini nanti sudah dikembangkan seperti ini, modalnya itu sudah banyak dikembangkan seperti ini, akan tetapi tanamannya tidak bagus, itu kan kita modalnya dari hasil panen cabenya sendiri, tidak kita hasil modal dari luar seperti itu, dari pinjaman atau dari sana dari sini seperti itu, enggak, sahabat dulur. Jadi seumpama kita panen hasilnya 10 juta itu juga murni 10 juta, tidak bagi sama orang lain, seperti itu menurut Kang Temon. Karena menurut Kang Temon Gusti Allah juga mengerti, sahabat dulur, kalau kita modali dari awal ini tanamannya juga bisa otomatis, kalau kita berusaha diusahake pupuk apa ini, tanaman cabai juga mengikuti, akan subur sendirinya seperti itu, sahabat dulur, menurut Kang Temon. Karena Kang Temon sudah 3 kali tanam, sahabat dulur. Dulu Kang Temon tanam modal seadanya, terus ada modalnya Kang Temon tanam kaliber itu yang buahnya lebat sekali itu juga modalnya dari yang dulu-dulu. Terus Kang Temon ada modalnya kan sisihkan itu Kang Temon tanam cabai keriting itu kan bibit dari semean plastik mursa, langsung beli des Kang Temon tanam, tidak bagus, sahabat dulur. Jadi walaupun kita tanam cabai modalnya banyak, kalau ilmunya kurang ngerti juga nggak akan
subur sahabat dulur menurut Kang Temon. Jadi ini Kang Temon mulai lagi dari yang modalnya Kang Temon kembangkan. Jadi yang tanam kaliber itu Kang Temon kembangkan ini sama yang keriting. Walaupun yang keriting tidak sesuai menurut Kang Temon, akan tetapi ini insya Allah nanti akan sesuai yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Pokoknya dimulai dari seadanya, jangan memaksakan diri. Pesannya Kang Temon bagi sahabat dulur semua yang kurang modal. Karena kemarin banyak sekali yang teman-teman itu yang bertanya, "Mas, ini bayar arep tuku obat ke mikir sira nyelu ono kene ya." Menurut Kang Temon ya sak onone wae ya dadi peso. Karena banyak sekali sahabat dulur tempat Kang Temon itu banyak yang gagal ya, banyak yang berhasil juga tidak banyak. Menurut Kang Temon banyak yang tidak berhasil karena banyak yang gerusa-gerusu sahabat dulur menurut Kang Temon. Jadi seperti itu. Oke sahabat dulur, semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat dulur semua. Sing penting semangat dimulai dan belajar terus sahabat dulur. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mongtani. Keren lur, tetap semangat yo. Aja putus asa pokoknya.